Пожалуйста, господин главнокомандующий, вам слово. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jenderal tertinggi junta Myanmar, Min Aung Hlaing, berterima kasih kepada Rusia karena telah memasuk alutsista dan membuat militer mereka menjadi kuat. Junta militer Min Aung Hlaing saat ini menjadi sorotan dunia setelah merebut kekuasaan dalam kudeta militer awal tahun ini dan masih berlanjut hingga detik ini. Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi pada Februari 2021. Rusia telah mendukung junta sebagai sekutunya dan memperingatkan Barat agar tidak menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar. Berkat Rusia, tentara kami telah menjadi salah satu yang terkuat di kawasan ini, tulis kantor berita Rusia, TASS, mengutip pernyataan Jenderal Senior Min Aung Hlaing kepada Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, selama pertemuan di Moskow. Persahabatan antara Rusia dan Myanmar menjadi semakin kuat, lanjut pernyataan Min Aung Hlaing. Myanmar bagi kami adalah mitra strategis yang sudah teruji waktu dan sekutu yang dapat diandalkan, kata Shoigu, seraya menambahkan bahwa kerjasama militer adalah komponen penting dari hubungan Rusia-Myanmar. Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya untuk memperkuat hubungan bilateral, imbuh Menteri Pertahanan Rusia, seperti dikutip AFP, Rabu 23 Juni 2021. Jenderal Min Aung Hlaing berada di Moskow untuk menghadiri konferensi keamanan internasional 3 hari yang dimulai kemarin dan mempertemukan para pejabat pertahanan dari seluruh dunia. Ini adalah perjalanan kedua pemimpin junta Myanmar ke luar negeri sejak dia merebut kekuasaan. Kabar terbaru menyebutkan saat ini Myanmar sedang dipasok tank T-90SK oleh Rusia, di mana pengiriman batch pertama tank ini sudah dilakukan pada hari Rabu, 23 Juni kemarin. Ya, seperti inilah ketika tak ada negara Barat yang tertarik bermain di Myanmar, karena mungkin mereka berpikir tak ada yang bisa dimanfaatkan di Myanmar. Maka Rusia datang untuk mencoba masuk dan memberikan pengaruhnya. Beda lagi kalau ada kepentingan, seperti halnya Amerika yang saat ini berseteru dengan China. Isu Muslim Uighur pun terus digembar-gemborkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Lantas, mereka menyebut apa dengan Muslim yang ada di Irak, Afghanistan, Suriah, dan Palestina? Bahkan, yang membuat kami sedikit tertawa, Israel, si anak emasnya Amerika, mengecam kekerasan Muslim Uighur di China. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mengecam diri mereka sendiri soal kekerasan mereka terhadap Muslim Palestina? Tapi, seperti itulah aturan main dunia saat ini. Di pergaulan diplomatik internasional, tak ada namanya keadilan. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai bantuan alutsista dari Rusia untuk junta Myanmar ini? Berikan komentar Anda.